Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di Pulau Sumatera, Indonesia. Didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa, kerajaan ini memperoleh kekuasaan besar di wilayah Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, budaya, dan agama Buddha, mempengaruhi banyak aspek kehidupan di wilayahnya. Kebudayaannya dipengaruhi kuat oleh India, terutama dalam agama, bahasa, dan seni. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, mengontrol jalur perdagangan laut di Selat Malaka. Namun, pada masa berikutnya, Sriwijaya mengalami penurunan kekuasaan akibat serangan dan perubahan politik. Akhirnya, pada abad ke-13, kejayaan Sriwijaya merosot dan kehilangan dominasinya di wilayah perdagangan. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia, memainkan peran penting dalam perkembangan budaya dan perdagangan di Asia Tenggara,